Ketika kebanyakan dari kita berpikir tentang bencana yang melibatkan kapal, kita berpikir tentang Titanic atau USS Indianapolis. Kita tahu, Titanic menabrak gunung es dan kapal selam Jepang menenggelamkan Indianapolis. Untungnya, kedua kemalangan itu memiliki korban selamat yang memberikan rincian tentang kapal mereka yang hancur. Tetapi, apa yang terjadi ketika sebuah kapal ditemukan mengapung di laut tanpa awak yang selamat atau dokumen apapun untuk mengkonfirmasi keberadaan kapal tersebut? Inilah legenda SS Orang Medan. Belum terpecahkan hingga hari ini, misteri SS Orang Medan telah memikat peneliti, detektif, hingga paranormal selama bertahun-tahun. Bahkan pejabat pemerintah mengomentari tragedi ini. Tak adanya petunjuk konkret membuat misteri ini masih belum terpecahkan. Banyak yang mengemukakan teori tentang apa yang terjadi pada hari itu. Apakah serangan alien, bajak laut, atau hantu? Dengar dan putuskan sendiri. Peristiwa yang tampaknya mustahil ini dikatakan telah terjadi pada tahun 1940-an. Tahun tepatnya cenderung bervariasi dari satu sumber ke sumber lainnya. Menurut cerita, kapal SS Orang Medan sedang melewati Selat Malaka ketika mengalami tragedi misterius tersebut. Kapal terdekat melaporkan menerima panggilan darurat yang mengerikan. Semua awak kapal termasuk kapten tewas, terbaring di chart room dan di bridge. Mungkin seluruh awak mati, katanya. Lalu ada kode Morse yang tidak bisa dipahami. Lalu operator radio itu mengucapkan kata terakhir, "Ku mati." Pesan mengerikan ini diterima oleh The Silver Star, kapal Amerika yang paling dekat dengan SS Orang Medan. Kapten Silver Star setuju untuk menemukan orang Medan dan menawarkan bantuan kepada mereka yang ada di dalamnya. Setelah penyelamat Silver Star naik, mereka bertemu dengan pemandangan yang mengerikan. Mendengar SOS, seseorang mungkin berharap dapat menemukan satu atau dua orang yang selamat. Namun, setelah para kru melakukan penyelidikan singkat, mereka menyadari tidak ada nyawa yang bisa diselamatkan. Bahkan, seekor anjing di kapal itu pun mati. Mayat mereka berserakan di geladak dengan mulut terbuka dan wajah menghadap ke matahari, menatap seolah-olah dalam ketakutan. Namun, keanehan tersebut hanyalah awal dari sebuah misteri. Menyadari tidak ada nyawa yang bisa diselamatkan, Kapten Silver Star mencoba menarik SS Orang Medan ke pelabuhan. Beberapa saat setelah penyelamat kembali ke Silver Star, asap mengepul dari bagian bawah Orang Medan. Dalam beberapa menit yang tersisa, kru Silver Star memotong tali penyeret tersebut. Orang Medan meledak dan tenggelam ke dasar lautan bersama semua bukti yang bisa menceritakan kisah SS Orang Medan. Tentu saja ini menyisakan bukan hanya satu, tapi dua misteri untuk direnungkan. Apa yang menyebabkan kematian massal awak kapal Orang Medan dan apa yang menyebabkan ledakan? Tunggu, kita terlalu terburu-buru. Ada satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan. Secara resmi, kapal itu mungkin tidak pernah ada. Kisah terkenal ini mengarah ke jalan buntu. Terutama, tidak disebutkan pendaftaran SS Orang Medan di Lloyd Shipping Register. Namun, begitu banyak yang menyebutkan bahwa kapal tersebut terdaftar di Sumatera. Tapi klaim ini tidak pernah diteliti atau dibuktikan. Kemudian, tidak adanya rekaman resmi dari insiden tersebut yang ditemukan. Juga tidak ada anggota kru Silver Star yang pernah membagikan informasi yang relevan dengan media. Lantas, jika Orang Medan tidak pernah ada, lalu mengapa penjaga pantai merujuk cerita tersebut pada tahun 1954, lalu CIA pada tahun 1959? Untuk sebuah kapal yang tidak pernah ada, hal tersebut telah menjadi subjek dari banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Selama waktu tersebut, Perang Dunia II sedang berlangsung bersamaan dengan adanya ketegangan internasional. Setiap informasi mengenai pengangkutan materi sensitif semacam itu akan membuat publik menjadi panik dan menyebabkan kemarahan pihak asing. Bisa jadi, detail SS Orang Medan hampir mustahil ditemukan karena seseorang entah di mana menginginkannya demikian. Para ahli teori konspirasi meyakini beberapa negara bekerja sama untuk menutupi insiden Orang Medan. Misalnya, kisah ini terjadi pada bulan Juni 1947 atau Februari 1948. Tidak ada yang tahu kapan. Dan kemudian, penjaga pantai tidak melaporkan berita Orang Medan sampai Mei 1954, lalu CIA pada 1958. Namun, sebelumnya ada referensi di surat kabar, tetapi mereka menahan informasinya. Diyakini bahwa Orang Medan mengangkut senjata kimia berbahaya yang digunakan untuk peperangan. Sejarawan dan ahli teori konspirasi telah meneliti insiden ini secara ekstensif.
Ada kemungkinan bahan kimia ini bocor di ruang kargo kapal. Dengan demikian, para kru mulai menderita halusinasi, ketakutan tanpa tahu bahwa tubuh mereka perlahan-lahan diracuni. Jadi, apakah kematian SS Orang Medan tidak lebih dari keracunan yang tidak disengaja? Lalu, bagaimana awak kapal Silver Star yang juga naik ke kapal tersebut baik-baik saja? Menurutmu, apa yang terjadi? Serangan bajak laut mungkin bisa juga dipertanyakan. Tetapi, laporan penyelamat mengklaim bahwa tidak ada cedera yang ditemukan pada tubuh awak kapal itu, sesuatu yang jarang terjadi pada serangan bajak laut. Kemungkinan adanya peristiwa supernatural juga telah dipertanyakan, tetapi hampir tidak mungkin untuk memverifikasi hal tersebut. Sampai saat ini, misteri SS Orang Medan masih belum terpecahkan. Kapalnya tidak pernah ditemukan, jasad pelaut juga tidak pernah ditemukan. Namun, hanya satu hal yang pasti. Kasus SS Orang Medan adalah salah satu insiden yang paling misterius dan sulit dipahami dalam sejarah Bahari.